Ya, selamat malam Pak Anies. Nah, ini Kalau nggak masih sekolah teologi kesibukan pasti Pak Anies. rumusnya juga salah dong, Pak. Ya, sekolah Alkitab. Selamat malam. Nah, itu Selamat Alkitab. malam Pak Pendeta Henry Tang. Malam, Pak. Yang saya kasihi dan cintai. Saya dulu diajari Trinitas loh padahal. Tapi kok beda ya Pak Teddy, gimana? Enggak bahaya tah? Paling tidak di Indonesia ya, di Indonesia yang bisa membuka Kejadian 1 ayat 1 ya cuman ini nih, cuman ini yang ngomong. Betul toh, baru sadar toh sekarang ternyata Elohim itu bentuk jamak dari El, dari Ela. Selama ini astagfirullah, selama ini kita di dari hari pertama Kejadian 1 ayat 1 sudah salah. Elohim jamak. Ayo wes bubar jalan, Pak. Hari pertama udah jamak ya bubar jalan pengajarannya. Itu. Ya tapi ya monggo silakan. Kalau saya sudah tahu makanya aku sekarang ngerti ya jangan. Kami ada sekolah Alkitab, Pak. Sekolah Alkitab saya tidak pakai Elohim, Allah tunggal. Nanti kejawab semua tuh kata kita, kata kami, itu kata kita, kami itu cuma ada satu ayat yang ada kata kami, cuma satu-satunya. Kalau kita ada 5 tapi di PL itu kan ada baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya nggak apa-apa kan karena jamak. Ya karena kita itu adalah satu. Makanya Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Kudus itu roh yang sama. Satu roh. Kita itu siapa? Gambar Allah dan rupa Allah gitu kok. Gambar Allah, rupa Allah, Roh Allah sama, ya kan? Ada roh Allah melayang-layang, ada gambar Allah, ada rupa Allah. Kita tiga apa satu? Ya satu. Jawabannya Yohanes 17 ayat 22 itu. Kita adalah satu apa tiga? Satu. Satu Pak Anies. Bukan satu. Tiga katanya apa? Gimana Pak? Bukan Anies? Tiga. Coba baca Yohanes 17:22. Hadir Pak. Anies, nama baptis Anies itu Yohanes Pak. Pak Pendeta Henry Tang, saya mau nanya. Aduh, kan di Kejadian 1 itu tertulis, marilah kita ciptakan mereka menurut rupa kita. Salah, Pak. Ya, berarti salah Pak Anies. Salah. Bapak salah bacanya. Salah Pak Anies katanya. Ini Pak Henry. Sama artinya Pak Teddy. Saya sendiri tuh sebenarnya nggak mau dilakukan dikotomi antara tritungtung dan onenes. Gak yeah. Semalam gue dengar gitu. Saya nggak mau sama sekali. Karena menurut saya itu memang ada dasarnya dua-duanya. Jadi saya nggak mau itu. Bukan itu yang ingin saya tanyakan Pak Henry. Yang mau saya tanyakan itu tadi, menurut rupa kita, berarti Allah itu rupanya seperti manusia dong ya, Pak Henry Tang. Oke, menurut rupa ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan. Saya lanjut lagi. Jadi itu pertanyaan satu. Korelasinya untuk next questionnya sebenarnya, apakah ini sebenarnya makin meneguhkan iman kita bahwa sebenarnya memang Yesus itu Allah? Kenapa? Karena saya sempat terperanjat dengan ayat tersebut. Rupa kita. Berarti sebenarnya Yesus yang sudah ada sedari dulu itu ya memang Allah gitu loh. Gimana menurut Pak Pendeta ini sih? Jangan-jangan hanya asumsi gua doang nih. Enggak, itu benar Pak. Itu benar 100%.
makanya disebut alfa omega. Rupa Allah itu nanti ada di Filipi 2 ayat 6. Gambar Allah ada di Kolose 1 ayat 15. Itu semua Yesus, Pak. Rupa Allah, terus, gambar Allah. Oke, Pak. Jadi dengan Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa itu gimana itu? Kalau itu Yesus sendiri yang bicara lah. Ya, waktu Yesus jadi manusia, Pak, ya. Iya, bicara ke siapa itu, Pak? Ya, kepada Allah lah. Jadi kenapa saya nanya gitu, Pak Andri Tang? Karena memang saya agak... Waktu jadi ya, manusia, saya agak terperanjat. Ayat itu sebenarnya... Begini, teman-teman. Pak Teddy kayaknya... Ini ya, ya. Saya lanjut juga, sedikit ya, Pak Andri Tang. Ya. Oke, lanjut, Pak. Gimana? Oke. Jadi saya lanjut tadi ya, menurut rupa kita. Saya hanya mencoba membawa imajinasi saya itu menembus ruang dan waktu ya. Istilahnya pergi ke alam lain. Sekonyong-konyong ini siapa yang ngomong menurut rupa kita. Sedangkan ribuan tahun kemudian lahir, dikandung oleh Roh Kudus lahir, seorang anak ya. Kemudian hendaknya saya beri nama dia Immanuel. Ya, ini paling gampang ini, Pak. Ya, gimana? Ayat ini paling gampang dijawab. Ya, silakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar ya. Allah bukan berarti Allah bisa digambar. Rupa ya, Allah betul. Bukan berarti Allah itu punya rupa. Betul. Ya. Oke. Nah, nanti akan dibuktikan, Pak. Akan dibuktikan di dalam Wahyu 4 ayat 3. Allah itu enggak ada rupanya. Enggak ada mata, enggak ada hidung, enggak ada rambut. Pokoknya sesuatu yang gilang gemilang, yang luar biasa ajaib. Gitu aja. Mau cari kepalanya mana? Jadi rupa Allah tidak berarti Allah punya rupa. Gambar Allah tidak berarti Allah bisa digambar. Coba suruh gambar Allah. Gimana? Wajahnya saja seperti matahari terik, matanya seperti nyala api, tubuhnya seperti tembaga, dari mulutnya keluar sebilah pedang bermata dua. Ya, jadi bagaimana mau menggambar? Nggak bisa digambar. Nah, berarti gini ya Pak Pendeta ya, sebenarnya saya tadi sempat ngebayangin, jangan-jangan ya wajar dong, kita manusia kan dimensinya terbatas ya. Jangan-jangan ini yang berbicara sebenarnya adalah Yesus Kristus sendiri. Pak, pokoknya semua kata yang ada kata-kata aku, kita, kami, itu Yesus, Pak. Aku, kita, kami. Baiklah kami, nanti kami. Kami itu cuma ada satu, kita itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, setidaknya lima atau enam, ya. Kata kita. K-nya huruf besar, Pak, ya, bukan K huruf kecil. Jadi bukan seperti yuk kita makan bakso, kan kitanya huruf kecil berlima atau bertiga, ya. Jadi kita terus yang dimaksud. Kalau ada kata ini, Pak Pendeta, kalau ada kata Bapak gimana tuh? Bapak itu kiasan Yesus Allah. Pada saat Yesus tuh ada Bapak, ya. Saya ada Pak, tayangan ini. Pak, kalau Yesus itu lahir di Jawa, maka Yesus memanggil Allah itu Gusti, bukan Bapak. Mau tanya Pak Teddy? Ya. Oh gitu sosok ya. Sosok Yesus itu bagi Pak Teddy sebagai apa Pak Teddy? Siapa? Sosok Yesus itu sama Pak Teddy sebagai apa? Kalau sekarang ya Tuhan Allah satu-satunya Alfa Omega Maha Kuasa. Sudah, simpel lah. Ya, paham. Ya. Jadi sebenarnya gini Pak Pendeta, kenapa arah pertanyaan saya ke sana? Saya itu tidak mau terjebak pada dikotomi, oh ini tritungtung, yang ini onesnes. Karena juga ada aliran sekarang Yesus Esa gitu kan. Jadi sebenarnya saya hanya pengen tahu, apa sih dasarnya orang pemercaya Yesus adalah Bapa? Memang ada, dasar Alkitabianya juga ada. Tetapi dasar Alkitabnya Tritungtung juga ada dasar Alkitabnya. Enggak ada, gitu, Pak. Jadi itu doang sih, Pak Pendeta. Kalau Bapak ngomong ada dasarnya, itu enggak ada, Pak. Jawaban Pak Pendeta. Itu diada-adain doang. Enggak ada, Pak. Allah Tritunggal itu dasarnya enggak ada, Bapak itu Allah enggak ada dasarnya. Kalau digagal pahamin ada, ya saya 35 tahun menggagal pahami.
Bapa kami itu Bapa Pak Allah, Pak. Iya, pertanyaan sederhana. Bapa kami yang di surga, Bapa kami itu Bapa atau Allah? Dia bapaknya Allah. Bapa kita Allah, itu Bapa Allah, apa Allah? Allah. Bapa kami, Bapa kita, Bapakku. Pak Teddy kalau ambil tengah tekanan. Lah kalau nggak paham, aku juga dulu nggak paham, Pak, 35 tahun. Aku paham baru 6 sebenarnya tahun, Pak. Begini, begini Pak, Pak Pendeta. Kalau kita berbicara Bapak, ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa melihat Bapak. Karena itu hanya bisa kita lihat melalui Sang Firman, Yesus Kristus. Jadi yang saya maksud gini, kita juga nggak bisa semata-mata menyalahkan kaum Tritungtung, Pak Pendeta, karena memang ya Bapak juga itu bukan berbicara mengenai mengenai Allah itu ada tiga. Mereka kan sama sekali nggak juga ngomong gitu, gitu loh. Ya kan, cuman terus, ini Pak, menjadi Pak. Runyam. Cuman menjadi runyam keadaan ini semua karena ada yang memprovokasi, kemudian ada kaum Trinitas yang sangat fanatik, ada kaum Onenes yang sangat fanatik, dan muncul 1920 Russell dengan ajarannya sendiri, SSC. Jadi runyamlah semua. Padahal sebenarnya menurut saya sih, apa ya, baptisan dalam nama Yesus Kristus ya baptisan Tritunggal juga sih, Pak Pendeta, menurut saya ya. Iya, mungkin jawaban iya, saya mengecewakan Pak itu Pendeta. Ayat, tadi ya. ayat yang jadi patokan di situ, yang baptisan dalam nama Pak Pendeta, kayaknya dulu baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, soalnya iya. Dua aja nggak berlaku. Saya 5 kali baptis, Pak. Saya 5 kali baptis. Pertama di pertama baptis saya dari Muslim ya, dari Muslim masuk di baptis gereja kurang iman. Pak Hendri Tang dari Muslim, kayaknya yang benar Pak Hendri Tang dari Muslim. Benar, Pak. Iya, dari Muslim 30. Aku ini orang dari Muslim tulen, no. Muslim tulen, aku sholatku kenceng, Pak. Dari bapak buang bapaknya sekarang jadi anak ini. Nanya sih, Pak Dede. Tapi ya. Gini loh, Pak, yang diutang, Pak. Gini, kalau Pak Dede ya, Yesus itu apa-apa. Adalah Tuhan satu-satunya. Jadi kalau kejadian Yesus mati 3 hari itu macam mana, Pak Dede? Pak Dede percaya itu? Loh, ayat Alkitab nulis kok 3 hari 3 malam kok. Begini saudaraku, biarkan saya menerangkan dikit. Yesus mati 3 hari 3 malam itu sebenarnya turun ke dalam kerajaan maut. Kita bahasa enggak, kita itu nyebutnya saya nanya sama mati. Pak Tidi, Pak. Sebab Bapak dengan Pak Tidi itu udah berlainan. Enggak, kita enggak lain, Pak. Kita enggak lain. Saya enggak setuju kalau Bapak bilang kita lain. Kita itu enggak lain. Salah juga, tak jelasin 3 hari 3 malam, tak jelasin ya. Oke, ya, 3 hari 3 malam memang ada ayatnya, Matius 12 ayat 40. Hari pertama nganter itu penjahat ke Firdaus. Hari ini juga ke Firdaus. Hari kedua adalah ke penjara roh di dalam 1 Petrus. Ya, 1 Petrus itu ya. Kemudian hari ketiga mengalahkan maut dan kerajaan maut. Makanya Yesus memegang segala kunci maut dan ya, kunci dan maut. Udah itu. Jadi 3 hari 3 malam enggak turun di alam maut doang. Ngapain dia duduk-duduk gitu? Nganter dulu iya, penjahat, pemerdos, terus itu disebut, ke penjara itu roh. Itu disebut alam kematian, saudaraku. Jadi bukan mati kayak manusia yang enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jangan disambung, Pak. Saya mau nanya lagi. Jadi yang 3 hari 3 malam itu betul-betul mati ya, Pak tadi ya? Kan ya, betul lah. Ada ayat Alkitab di dalam Yohanes 19 ayat 50 sekian itu mayat. Yesus mayat itu mati enggak, Pak? Mati. Mati. Iya. Di Quran jadi kalau juga mati. Mati, Pak, siapa yang ngatur dunia waktu itu, Pak? Wah, yang ngatur itu dunia, kamu Yesus Allah, Pak. Bingung, toh? Yang ngatur dunia, Yesus Allah. Bingung. Karena ada Allah yang duduk di tata surga, ada Allah yang berkarya, yaitu Tuhan. Saya dulu bahkan juga bingung ini, kok, Pak. Saya dulu juga bingung. Ini ya, Islam bertanya. Tapi kan betul Pak mati, Ibi, Pak. Pak Ibri tambah bingung. Dia ini alanya mereka jatuhnya ke Yesus lagi. Wah, bahaya itu tambah.
Dia tambah bingung ya, dia tambah bingung. Pasti wajar, wajar bingung ya. Tapi kita harus menjelaskan dengan sabar. Enggak, saya katakan yang saya tanya tadi, katanya Yesus itu Tuhan satu-satunya. Katanya Tuhannya mati 3 hari 3 malam. Jadi siapa yang mengatur kehidupan iya, ini Tuhan 3 hari 3 malam? Yesus. Begini loh, Yesus kematian Yesus. Begini, kematian Yesus itu bukan kayak kematian Bapak, bukan kayak kematian saya, bukan kayak kematian manusia itu, loh. Iya, manusia itu kemanusiaan. Manusia enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dua toh kalau gitu. Bukan bilang badan dua, ya. Kalau Allah itu badan satu, Pak. Badannya satu, roh yang sama. Iya, kemanusiaannya yang mati tetapi dia masih bisa memproklamirkan diri, memproklamirkan kemenangannya kepada orang-orang di penjara bahwa maut sudah dikalahkan. Itu kerjaan siapa? Dalam ada keadaan badan dia tetap gitu, Pak. Ya. Ada tertulis enggak di kitabnya gitu? Loh, banyak. Ayatnya jelas. Semua banyak. Tergenap semua itu. Itu tidak akan ya, Pak Hamid bukan ya? Pak Hamid bukan? Iya Bapak. Iya Bapak Anies, Anies. Anies Putra Papua. Iya. Oh, bukan Pak Hamid, bukan. Yohanes, Pak. Nama baptisnya Anies adalah Yohanes. Bukan dibaptis ya, harus diluruskan. Tapi nama baptis. Anies Baswedan tidak pernah dibaptis. Pak Anies apa Tritunggal apa? Apa? Nama baptis ya? Itu enggak ada ya, Pak. Jangan. Pak Anies, Pak Anies dari mana, Pak? Dari mana gereja? Saya Pak Anies dari mana ini? Saya ini penganut Tritunggal. Saya penganut Tritunggal, cuman saya apa yang Bapak jabarkan saya paham. Kalau Tritunggal apa yang Bapak jabarkan itu saya paham, maklum. Ini saya sekarang menanya sama Pak TV. Pak TV bukan Tritunggal, itu makanya tanya, katanya Yesus itu Tuhan satu-satunya. Jadi kan secara logika kita nih kan, kita kan berlogika sebagai manusia nih kan, berakal kan. Kalau Tuhannya mati 3 hari, jadi vakum lah jadinya dunia ini kehidupan kan gitu. Ya mohon maaf Pak, kalau kita sampai memahami nggak apa-apa. Tapi jawabannya saja. Kalau itu kenal kita, sorry, Pak, ada Allah sebenarnya saja. Diam dulu lah. Pak Pendeta ya. Saja. Enggak, begini saudaraku. Untuk hal ini, baik Oneness maupun Tritunggal itu nggak ada perbedaan. Perbedaan Tritunggal dengan Yesus itu hanya masalah di konsep aja. Di kalau konsep. sentralnya ke Yesus nggak ada perubahan. Tapi Yesus Kristus. Kalau sudah berbicara mengenai Yesus, saudaraku, kita bukan berbicara dimensi manusia. Tritunggal juga tidak berbicara mengenai ketigaan Allah. Enggak. Gitu loh Pak Ibni Maru. Sebenarnya Tuhannya ada berapa sebenarnya? Ini sekarang saya tanya sama Pak ATD-nya. Anda dengan Pak ATD ini dan lain sama. Anda Tritunggal. Pak ATD satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Tidak berbeda, Pak. Kenapa bukan. Saya motong? Karena saya harus jawab. Pak Henry menyerahkan kalau Tuhan itu sama, Pak. Kalau Tuhan itu sama, Pak. Yang beda itu Allah, Pak. Antara Tritunggal itu yang beda Allah. Kalau Tuhannya sama Yesus, Pak. Bentar, Pak Dede, saya nanya Bapak Dede. Antara Allah dengan Tuhan itu ada beda rupanya? Tidak beda. Allah itu yang duduk di tata surga, Tuhan yang berkarya. Ya, seperti itu. Jadi berbeda apa Tritunggal dengan Kristen itu sama untuk urusan Tuhan. Giliran urusan Allah baru beda, Pak. Kalau Tuhan sama semua ngomong Yesus. Jadi antara kalau sentralnya mereka kalau di Tritunggal itu Tuhan itu beda dengan Allah, Pak. Tuhan beda dengan Allah. Tapi kalau di Alkitab Tuhan adalah Allah. Kalau Tuhan adalah Allah sama. Jadi yang mati 3 hari Tuhan adalah Allah sama aja. Iya, Ibni enggak ngerti ya. Begini kelihatan Pak Ibni Marullah ini dia mencoba menggiring kita ke Tuhan mati. Begini loh saudaraku. Ya enggak apa-apa, bayi. Tuhan mati bener kok. Ya, bener Tuhan mati paham, bener. Ya. Oh, iya dong, sebagai Kristen mengakui Tuhan mati. Karena kematian yang Anda tidak paham adalah, perhatikan baik-baik. Yang Anda tidak paham adalah Tuhan ini dikira roh. Iya. Allah betul. Berkarya itu pernah satu kali sebagai fisik, Pak. Hanya satu kali toh sebagai fisik. Ketika fisik ini mati, Anda pikir ini Allah yang roh. Salahnya di situ. Ini yang mati fisik, Pak. Sementara di surga ada Allah yang roh namanya Yesus.
Ya, daging, ini Pak, juga ribuan daging, tahun orang nggak paham. Itu Yesus yang manusia itu disebut juga Tuhan, Pak. Tuhannya mati betul. Ini fisik yang mati. Sementara yang roh di surga ya Yesus juga. Tingkat tinggi nih, Pak, nggak akan paham Anda. Sampai kapanpun nggak akan paham. Berarti Pak ATD setuju kalau Tuhan itu mati, Pak, ya? Ayat Alkitab setuju, nulis Pak. Tuhan mati kok. Kunci itu, kunci iman kekristenan itu, Pak, itu pengakuan iman rasuli bahwa kita mengakui bahwa Tuhan kita itu mati. Tapi Tuhan mati itu artinya turun. Tuhan yang berkarya sebagai manusia, ingat ya, Pak. Ya. Tuhan yang jadi manusia yang mati. Ya. Ya. Karena ada tapi, ada 1 Korintus 11 ayat 2 berapa itu ini kematian Tuhan. Memang benar, tapi yang Anda tidak paham, Tuhan yang fisik manusia itu Anda kira Tuhan yang roh. Salahnya di situ. Oh gitu toh. Iya. Oh, salahnya di situ, Pak. Berarti ada dua juga lah, Pak Tede ya. Enggak lah, satu lah. Pak ini Pak Narula, Pak Marula gini. Sebenarnya kita sih mencoba memahami ya. Kita enggak bisa maksa. Itulah sebenarnya perspektif teman-teman muslim itu, kita suka senyum. Tetapi biar bagaimanapun, Pak, jangan kita bawa ke muslim, ngomong. Pak. Saya ini menanya bukan masalah muslim, bukan masalah Islam. Jadi Anda jangan bawa narasi. Sebentar, Ibnu. Saya mau tanya gini, Pak. Menurut Kristen tidak akan Anies, seperti sebentar. Itu, Pak. Ya. Enggak, sebentar gini Pak Anies. Menurut Wanes, Onenes itu bapak yang disalib, bapaknya yang mati gitu loh. Makanya Pak Ibnu Marulo bertanya kepada Pak ATD. Pak ATD kan percaya kalau Yesus itu bapak, Yesus itu Allah gitu loh. Intinya di situ. Enggak ada masalah. Kenapa? Karena Onenes juga mengambil ayat, jika engkau tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dengan segala. Ya. Apa tuh lanjutannya, Pak Pendeta itu yang tahu. Nah, jadi secara yang tertulis, Yesus sendiri mengatakan akulah dia. Itu dasar mereka. Tetapi kita kaum Tritunggal, ya, kaum Tritunggal mempercayai bahwa eksistensi Yesus itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu karyanya. Nah, itu yang tidak dipercaya oleh kaum Onesis. Tetapi kita sama sekali tidak mau mengalami dikotomi. Memang ada perbedaan, saya akuin. Kalau rata-rata Tritunggal dari HKBP atau GPIB ya, mereka sangat tidak peduli mana Onesis, mana Tritunggal. Tetapi ada gereja-gereja tertentu, bahkan SSY itu sangat membenci Tritunggal, tapi mereka mempergunakan itu untuk menyerang kekristenan. Begitu juga adik-adik yang di sebelah, ya. Oke, Pak Adi. Ada gereja tertentu Pak lagi, satu lagi yaitu Unitarian. Oke, ada gereja. Halo. Apa yang Pak Anies uraikan itu saya sudah paham. Kalau Pak Anies Tritung itu saya sudah paham. Apa yang Pak Anies pahami. Sekarang saya bertanya sama Pak ATD. Nah, itu masalahnya, bukan ke Pak Anies. Enggak usahlah Pak Anies yang menguraikan. Menurut nalar Pak Anies, kan gitu. Apa yang ada di nalar Pak Anies itu saya sudah paham. Oh gitu ya. Oke, baik. Silakan. Ya. Coba kata Pak ATD kan gitu. Yesus itu Tuhan satu-satunya, kan gitu. Itu yang saya tanya tadi. Jadi waktu Tuhan tuh mati di tiang salib, yang bapaknya ikut mati apa enggak, kan gitu. Saya percaya loh itu, Pak. Yesus Tuhan satu-satunya itu benar. Kaum Tritunggal juga percaya itu loh, Pak. Bapak jangan salah, ya. Kelihatannya konsep Pak, Bapak ya, saya jelasin ya. Dengan matinya sebagai manusia, tidak ada pernah ada ayat yang mengatakan dengan matinya sebagai Bapak. Efesus 2 ayat 15. Yang mati itu manusia, Pak. Manusia ini disebut Tuhan enggak? Disebut Tuhan. Kok bisa, Pak, manusia disebut Tuhan? Karena Allah sedang berkarya dalam bentuk fisik manusia, ya cuman sekali-kalinya doang. Lah waktu dia mati terus di surga ada siapa? Ada Allah. Siapa? Yesus. Kami bingung, Pak. Kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Ada firman, ada Allah, ada Tuhan. Tuhannya jadi manusia, Allahnya tetap duduk di tata surga. Allahnya namanya Yesus, firmannya namanya Yesus. Jadi manusia, jadi Yesus. Yesus manusia berdoa kepada Yesus Allah roh di surga. Bingung apa enggak bingung?
Kalau Anda bingung ini, Anda nggak bisa paham. Yesus yang mati, terus di surga masih ada Allah, Yesus juga. Karena Allah itu satu roh-roh yang sama. Mau Allah, mau Tuhan, mau Yesus, mau Roh Kudus, mau Kristus, sama roh Allah. Gitu loh. Kalau Anda nggak paham ini ya. Paham, Pak Teddy. Paham, kalau menurut Pak Teddy itu saya paham. Menurut apa yang Pak Teddy pahamkan, kan gitu. Oke, saya paham. Paham terus Ibni, gimana dengan gini. Sebentar. Kalau di Tritunggal itu kan salam semua, salam. Ya, shalom. Selamat malam Pak Abdon. Selamat malam. Nah, kalau yang di Tritunggal itu kan bedanya gini. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, itu dibilangnya ada pribadi kedua, Allah Putra kan gitu Pak Tidi. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan, jika mereka memiliki Allah yang Esa, kenapa kok ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam satu kesatuan, itu maksudnya gimana? Anda kan dulu mantan Tritunggal 35 tahun. Nih, nanya ke Pak Hendrita atau nanya kemana nih? Pak Atidi lah. Itu tidak ada, Pak ya. Ya. Jadi itu tidak ada, yaitu silahkanlah mau disebut apa. Saya menyebutnya ngarang bebas, Pak. Saya menyebutnya ngarang bebas karena tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya. Jadi saya menyebutnya ngarang bebas dari bapak-bapak gereja. Itu mulai 325 konsili di Nicea Konstantinopel itu, Pak. Sekarang 2023 ayat Alkitab very clear. Ya gara-garanya Elohim tadi, Valen. Semua kembali ke Elohim. Biang keroknya kan Elohim itu loh. Ini okay. Gimana nih menurut Pak Abdon? Saya sapa dulu nih ya. Pak Abdon Sagara, seorang praktisi Kristen Tritunggal ini. Pemahaman Pak Abdon dengan Pak HTD ini ada something different gitu loh. Iya, pemahaman enggak apa-apa. Pak Abdon, kan Pak Abdon itu kan iya. Tritunggal itu kan okay, sebenarnya makasih. Pemahaman itu ada di Alkitab gitu loh Pak Abdon. Silakan Pak. Iya. Oke. Okay. Jadi gini Pak HTD. Kalau kita bicara Esa dan bicara Tritunggal, bicara adanya tiga, mungkin Pak HTD ini bicara tentang logika manusianya. Tapi kalau saya tanya Pak HTD percaya enggak Tuhan itu terlihat? Dua definisi Tuhan, sebagai roh dan sebagai fisik. Karena Allah berkarya sebagai fisik disebut Tuhan juga. Yesus itu disebut okay. Tuhan, Yesus manusia itu. Ayo. Iya. Yang saya tanya, iya. Bapak percaya yang mana? Enggak Tuhan yang fisik apa Tuhan yang roh? Kalau Tuhan yang roh ya enggak kelihatan. Tuhan yang fisik dulu, Yesus manusia. Oke, okay, Tuhan yang fisik itu siapa? Yesus itu loh. Berarti Anda mengakui Yesus itu adalah Tuhan kan? Lah Yesus saja ngomong sendiri aku guru dan Tuhan kok. Lah, artinya apa yang Anda permasalahkan tentang Tritunggal? Ya Allahnya ada tiga. Kalau Yesus yang manusia itu bukan siapa? Allah itu. Nah, kalau bicara tentang Allah ada tiga. Bapak percaya enggak bahwa Tuhan itu Esa? Tuhan itu Esa ada ayatnya. Tuhan Allah kita, Tuhan betul. Tuhan itu Esa. Nah, ketika yang tidak terlihat, Bapak percaya enggak itu bahwa tidak terlihat itu adalah Esa? Ya memang Esa. Terus kenapa masalahnya? Bukan. Tidak. Yang terlihat itu Esa. Tapi ketika Tuhan yang tidak terlihat itu, Bapak percayai Esa atau tidak? 1 Timotius 2 ayat 3. 1 Timotius 2 ayat 3. Allah itu Esa. Esa pula manusia Kristus Yesus. Ayo. Oke. Ayo. Jadi kan ada permasalahan Pak tentang Tritunggal. Apa masalahnya? Ya masalahnya Tritunggal nama Allahnya siapa? Ayo. Nah oke. Kita bicara tentang yang namanya Esa itu ada tiga kan? Anda bicara juga mengakui. Esa, tiga. Esa itu satu ada, Pak. Yaitu Yesus. Esa tunggu itu dulu. Satu. Iya tunggu. Kalau kita bisa tunggu dulu. Kalau bicara Esa itu satu, tapi ketika Tuhan yang tidak terlihat itu bukan satu, Pak. Satu, gak ada Pak, yang ya. Tidak terlihat itu satu, yang terlihat itu satu.
Sudah aku nanya siapa nama Allahmu, pasti nggak bisa jawab. Yesus. 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 Kenapa betul. Tidak kamu sembah Yesus? Simple toh. Ya saya sembah kita Yesus. Sembah Yesus Pak Henry Tang. The only one itu atau Pak masih Henry ada Bapak? Masih ada Bapak? Yang dimaksud itu Pak Adon yang itu. Salah. Itu Pak ATD yang salah. Yang masalah. Iya. Itu doang sih sebenarnya dan kita itu enggak ada masalah. Kok enggak ada masalah? Ada masalah, ya. Masalah lah Pak kalau kamu menyembah Bapak. Menyembah Bapak itu ya Yesus. Gini, gini, gini Pak, begini. Gantian ya. Ya, gantian ya, gantian. Gantian dulu. Yang tidak terlihat itu benar Pak HTD itu namanya Allah itu ada roh, adalah roh. Roh betul. Itu tidak terlihat. Oke. Okay? Mm-hmm. Tetapi ketika Pak HTD juga mengakui Allah itu terlihat adalah Yesus, adalah Tuhan, ya, Pak HTD juga mengakui. Iya, benar. Apa yang salah? Gitu loh Pak Henry Tang. Ya, jadi kan? Gini Pak Henry, sebenarnya kita itu nggak ada yang berbeda, ya. Beda, Pak. Allah itu di kaum Tritunggal juga. Beda. Anda nyembah Pak siapa? Henry. Pertanyaan Kak. Simple. Siapa Yesus, Allah yang Yesus. Kamu nyembah? Yesus. Allah Yesus. Kami itu kamu Yesus. Kamu dipecat sama Sinode lo, dipecat lo. Ayo. Satu jangan cuma biru ngomong Yesus. Pecat kami Pak Henry Tang. Nggak akan. Jangan cuma biru ngomong Yesus. Berani nggak sehari-hari? Aduh Tuhan, kita ngomong di altar juga di ini nggak akan ada yang pecat kami. Siapa Allahmu? Yesus Kristus. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Nggak akan ada, saya Tritunggal kok. Pak Adon juga Tritunggal. Yang jadi masalah ya. Itu adalah gitu. Ya. Itu silakan Pak. Pasti persis di room sebelah juga ya. Begitu. Waktu di room dia bilang aku penyembah Yesus, penyembah Yesus. Astagfirullahalazim. Ini memang Pak itu benar deh. Kayaknya harus dibaptis lagi yang disebut kembali. Yang disebut Allah. Yang disebut Allah perkasa itu saya tanya Bapak siapa? Yesus. Allah yang perkasa. Itu Yesus. Ada di surat Yesaya. Ya Yesaya 9 kan? Ayat 6. Cuman cuman satu ayat itu ya. Cuman ayat ya. Satu ayat itu. Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat siapa itu? Saya satu ayat siapa? Itu ya. Iya, siapa itu? Yesus. Betul, sip. Pak Atedi pinter tuh. Ya kan? Ya Yesus. Artinya saya menyembah ya, Allah yang ya pintar lah Pak. Kalau namanya pendeta udah pasti pintar. Ya kan? Ya sudah, kalau Anda menyembah Yesus ya jadilah orang Kristen, jangan jadi orang Protestan, jangan jadi orang Katolik. Kalau Allah itu Yesus ya. Pak Henry, kita itu diajar bukan bicara merendahkan kita. Diri dulu Pak. Merendahkan diri juga perlu. Ya, berarti sekarang kita luar biasa ya kalau Protestan sudah ganti Allahnya jadi benar. Terus yang disembah iya, apa Yesus apa Bapak? Yesus apa Bapak? Yesus. Yesus. Oh, kita menyembah Yesus saya itu sudah pasti menyembah Bapak juga, Bapak Putra. Oh, berarti Putra sudah enggak doa Bapak kami, Pak. Enggak doa Bapak kami. Gini. Oh, pasti gini. Doa Bapak kami dong. Jadi ya, gini, Pak. Jadi gini. Gantian ya, Pak ya. Lah, kita enggak perlu penjelasan, Pak. Itu sudah masa lalu saya, Pak. Begini ya, Pak, kami, biar Pak Adon terangin dulu. Silakan Pak Adon. Terus Bapak ada di kanan, Yesus di kiri gitu. Pak Yesus di kanan, Bapak di kiri gitu. Pak Hati, gantian ya. Pak ya, Hati, Anda tidak akan mengenal Allah kalau Anda tidak mengenal Yesus. Lah memang Allah itu Yesus. Ya. Dari kapan sih ada muncul Yesus? Dari kapan, Pak? Nah, berarti kalau Anda mengakui Yesus itu adalah Allah, berarti saya menyembah Yesus. Okay. Kapan ya Pak munculnya Yesus kapan Pak? Munculnya itu tentang Roh Kudus yang ada dalam rahim Maria. Astagfirullah. Nah, iya dong memang dikandung Roh Kudus, oleh Roh Kudus kok Pak. Saya tanya dulu. Yesus itu sudah ada dari sebelum segala abad Pak.